Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, hari ini sudah hari kedua loh teman-teman masuk sekolah. Teman-teman TKA sudah kenal lingkungan Lebah Ceria belum ya? Nih, kalau belum kenal, Bu Guru mau melihatkan apa saja sih yang ada di dalam sekolah? Penasaran kan? Yuk, pertama-tama kita langsung masuk lewat gerbang biru itu. Di dalam sekolah Lebah Ceria, banyak pepohonan dan bunga-bunga loh teman-teman. Ada pohon pisang, pohon pepaya, bunga kamboja, dan banyak bunga-bunga lainnya. Selain pohon dan bunga, di halaman sekolah ada juga seluncuran, papan titian, ayunan, dan tangga pelangi. Pasti kalian seneng banget kalau sudah masuk sekolah. Sekarang yuk kita lihat tempat wudhu dan kamar mandinya ya teman-teman. Nah ini dia, di sini tempatnya teman-teman untuk wudhu. Nah di dalam pintu yang biru itu ada kamar mandi. Setelah ini kita menuju kantor yuk. Nah, kantor adalah tempat untuk Bu Guru menyimpan buku-buku penting ya teman-teman. Di kantor kita bisa melihat ada Bu Ica dan Bu Septi. Selamat datang di kantor Lebah Ceria teman-teman. Di dalam kantor ini kita bisa melihat ada foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga beberapa piagam teman-teman. Oh iya, Alhamdulillah teman-teman, TK Lebah Ceria selalu mengikuti lomba dan mendapatkan piala loh. Teman-teman ada juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan lainnya. Nah, ini mejanya Bu Guru ya teman-teman. Setelah ini kita menuju kelas TKB. Di sini tempat belajarnya TKB teman-teman. Ada Bu Sri, wali kelas dari TKB 1. Dan ada Bu Hamidah, wali kelas dari TKB 2. Selamat datang ya teman-teman di TKB. Nah sekarang kita menuju ke tempat belajar yang selanjutnya, yaitu tempat belajarnya adik TKA. Ada di sini ada Bu Novi, wali kelas dari TKA 1. Dan ada Bu Merlin, wali kelas dari TKA 2. Selamat datang ya teman-teman TKA di kelas. Jangan khawatir teman-teman, di dalam kelas itu banyak mainannya juga loh. Ada Lego, ada meronce, dan juga ada balok teman-teman. Jadi teman-teman di dalam kelas itu nggak hanya belajar, tapi kita juga bisa bermain bersama-sama Bu Guru. Nah gimana teman-teman, sekarang sudah tahu kan lingkungan sekolah Lebah Ceria? Kita berdoa sama-sama ya teman-teman, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar teman-teman semua bisa belajar di Lebah Ceria dengan semangat lagi. Sekian video dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.